Pemirsa, beragam cara dilakukan untuk memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Di Kota Bandung, aktivis reformasi yang tergabung dalam Barikade 98 memilih untuk melakukan ziarah makam dan renovasi rumah milik cucu Marhain yang merupakan inspirator perjuangan Presiden Soekarno dalam mendirikan bangsa. Setiap tanggal 1 Juni, seluruh rakyat ikut serta memperingati hari lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara. Beragam kegiatan pun dilakukan pemerintah di tingkat daerah hingga masyarakat. Di Kota Bandung, Jawa Barat, masyarakat yang tergabung dalam aktivitas reformasi Barikade 98 melakukan ziarah ke makam Marhain di kawasan Mengger, Bandung Kulon. Marhain merupakan seorang petani muda yang berhasil menginspirasi perjuangan Presiden Soekarno dalam mendirikan bangsa. Sosok Marhain pulalah yang mengilhami lahirnya sila kelima dalam Pancasila, termasuk mengembangkan ideologi Marhainisme untuk menentang segala penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Selain berziarah, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan renovasi rumah tidak layak huni milik cucu yang juga penjaga makam Marhain. Renovasi rumah senilai 45 juta ini dinilai sudah selayaknya dilakukan dan menjadi perhatian pemerintah mengingat besarnya jasa keluarga Marhain terhadap bangsa. Ideologi untuk mengangkat harkat martabat orang-orang miskin. Ya, ideologi yang ingin membebaskan, ya, dan tidak boleh ada penindasan satu manusia kepada manusia yang lainnya, satu bangsa kepada bangsa yang lainnya. Jadi ini ideologi pembebasan bagi orang-orang kecil, kaum proletar, baik mereka petani, ya, baik mereka buruh, baik mereka kaum miskin kota, ya, yang selama ini juga sering mengalami penindasan dari kaum kapitalis, orang-orang kaya. Nah, merupakan cucu dari Bapak Marhain. Ya, beliau itu sosok inspirator bangsa, ya. Nah, untuk itu Pupu Kujang sangat peduli terhadap keluarga dari Bapak Marhain dengan memberikan bantuan renovasi rumah. Melalui peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini, segenap bangsa Indonesia diajak untuk merenungkan kembali aspek historis dan filosofis dari kelahiran Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, falsafah bangsa, serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.